Eis, gila Trenel Dion keren banget nih. Wah. Halo? Iya bentar Pak. Wah, siapa kamu kemana tuh? Iya. Ya saya ini bentar lagi berangkat Pak. Kamu kemana? Dude, kakak lagi buru-buru nih ada kerjaan. Tapi kan kita udah janji kak mau main tepek trondol hari ini. Udah dek, nanti kalau kakak pulang, kakak pasti temenin Dion ya. Tapi kan kak, kita udah janji kak. Dion udah gak ada temen kak, pengen main tepek trondol. Dek, Dion gak lihat apa? Ini kakak tuh udah mau berangkat kerja. Kakak ditungguin nih sama bos kakak. Ih kak, tapi main dulu aja. Ah udah. Ah, kakak mau berangkat nih, udah kesiangan. Bawel. Kak. Dion udah gak punya temen lagi. Kakak kenapa sih gak mau main sama Dion? Padahal kan Dion pengen main bareng si kakak. Dion gak ada temen. Dari kemana lagi duit ya? Apaan tuh? Wah, itu kalau dijual mahal banget tuh. Siap-siap nyuri lah. Sini. Tunggu. Gak bisa. Gak mau. Sini. Enggak bisa. Ya, halo? Apa betul ini dengan Pak Fikri? Iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya? Jadi gini, Pak. Nah, Dion kecelakaan. Tapi kan, Kak, kita udah janji, Kak. Dion udah gak ada temen, Kak. Pengen main tepek trondol. Dek, Dion gak lihat apa? Ini kakak tuh udah mau berangkat kerja. Kakak gak berangkat kerja, main sama Dion, pasti Dion gak akan kayak gini. Kak. Iya dek. Trondol Dion kak, dicuri sama maling. Gimana ciri-ciri malingnya dek? Gak tahu kak, wajahnya ditutupin.
Tapi ada tompel, Kak, di bawah matanya. Kak, tolong, Kak, ambilin trondol Diwan, Kak. Diwan sayang sama trondol itu. Karena kita dulu pernah main bareng gara-gara trondol itu. Tenang, Dek. Kakak pasti menemukan maling itu. Dan kakak bakal ngambil trondol Diwan. Tip X trondol. Go, go, go. Maafin kakak ya, Dek. Ini salah kakak. Gak apa-apa kok, Kak. Ini bukan kesalahan kakak. Dek, kakak janji sama Diwan. Kakak bakal kejar maling itu. Dan ambil trondol Diwan. Kakak janji, Dek. Di mana ya maling yang nyuri trondol Diwan? Oh, anak-anak. Eh, Dek, kalian lihat gak maling yang ada trondol, dia pegang trondol yang gede, terus ada tompelnya di sini. Oh, di sana, oh, di sana. Oh, di sana, lihat. Ya, oh. Ya udah, makasih ya, Dek. Ya. Trondol terkeren sepanjang masa nih. Ini kalau dijual, wah, harganya melejit, tapi dijual ke siapa ya? Di mana ini? Kok anak-anak nyuruhnya ke sini sih? Itu bukannya trondol Diwan? Iya benar, itu trondol Diwan. Eh, tapi kok malingnya nggak ada tompelnya? Apa bukan ya? Mas, benar, dia malingnya. Kembali ya. Trondol Diwan. Kok kita ada di sini? Iya, karena kemarin hujan, jadi kita ganti lokasi syuting. Ayo maju! Macem lu! Bau! Oh ya, bongkar. Sedih. Ini masih bisa diperbaiki gak ya? Kasihan banget. Udah sama Diwan ketabrak, trondolnya rusak. Emang benar-benar tuh penjahat. Kakak kemana ya? Gak pulang-pulang. Jadi khawatir. Ah. Diwan. Diwan. Dek. Kakak, aduh,
Kakak kenapa? Dek, kakak sudah hajar malingnya, dek, sampai pingsan. Dan ini Trondol Diwan, dek. Maafin kakak ya, dek. Trondol Diwan udah rusak. Kakak gagal mengambil Trondol Diwan secara utuh. Tadi pas kakak berantem, trondolnya jatuh. Maafin kakak juga, dek. Diwan seperti ini gara-gara kakak gak ada waktu buat Diwan. Maafin kakak ya, dek. Kakak udah gagal jadi kakak Diwan. Kakak malu sama diri kakak. Kakak jahat sama Diwan. Udah kak, gak apa-apa. Trondol Diwan rusak. Yang penting kakak selamat dan kakak gak apa-apa. Tapi kak, Diwan cuma minta satu hal. Diwan pengen kakak selalu ada buat Diwan. Terus kakak juga selalu main sama Diwan di sela-sela kesibukan kakak. Iya dek, kakak janji dek, kali ini bakal selalu ada buat Diwan dek, dan bakal nyempetin main buat Diwan. Maafin kakak ya dek.